Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support channel saya ya teman-teman, yang memberitahukan sejuta trik dan tips ARK Mobile teman-teman. Dan yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman ya. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru terbaru dari saya teman-teman. Dan semoga tahun ini juga bisa sampai di atau sampai sebagai partner di YouTube teman-teman. Oke ya, teman-teman, di episode terakhir saya sudah upgrade peralatan kita teman-teman ya. Ini dia. Saya sudah upgrade regenerator atau kulkas teman-teman. Ini saya sudah buat ya. Oke, mantap. Dan di episode kali ini saya akan atau kita akan teming-teming lagi teman-teman. Sekalian kita akan selesaikan pursuit yaitu tame equus atau kuda teman-teman ya. Tapi sebelum kita taming, kita persiapkan dulu alat ya teman-teman. Karena dia pasif, kita butuhkan ini teman-teman ya, blam dan apa itu? Kita butuhkan Rokar teman-teman atau wortel. Kita cari wortel dulu dengan menggunakan si Terizi. Oke, kita cari dulu ya. Kita cari wortelnya di mana nih wortel. Wortel, wortel, di manakah wortel nih? Biasanya kalau kita pakai ini kita dapat banyak wortel, teman-teman. Kita cari dulu ya wortelnya, teman-teman. Di mana nih? Wortel, wortel. Kok enggak ada ya? Wortel. Eh, pengganggu. Mati kau. Kita butuh wortel nih teman-teman. Gimana nih wortel ya? Kayaknya wortel itu tidak ada di Redwood nih teman-teman. Tahu kita cari saja di daerah lain atau gimana teman-teman ya? Wortel itu kan tidak ada teman-teman ya. Kita cari di mana nih? Biasanya kalau kita pakai si Terisi untuk cari wortel itu gampang. Tapi di daerah Redwood kayaknya tidak ada teman-teman ya. Kita cari di daerah sana atau di daerah lain dulu. Oke teman-teman, berhubung saya sudah tadi farming
Rokarot ya teman-teman, atau wortel ini dia, dengan menggunakan terisi. Ini dia, saya sudah dapatkan rokarotnya. Kemudian kita langsung saja ke taming equus atau kuda. Oke, sebelum kita taming kita mesti simpan rokarotnya di hotbar ya. Oke. Kemudian kita cari si equus. Di mana nih, teman-teman? Lokasi equus atau kudanya, teman-teman. Kalian perlu ingat ya, teman-teman, untuk taming si equus ini atau kuda ini, teman-teman. Kita perlu mengendap-ngendap, teman-teman. Kemudian kita kasih makan. Soalnya dia itu pasif taming, teman-teman ya. Dia itu pasif. Di mana banyak nih, teman-teman? Kita cari kuda-kuda. Kuda-kuda. Di mana nih kudanya? Kayaknya di Redwood kurang deh, teman-teman. Jadi kita ke tempat lain, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, setelah saya muter-muter ya, akhirnya saya menemukan tiga, teman-teman. Tiga equus atau tiga kuda, teman-teman. Ini dia lokasi saya, kalian bisa lihat. Itu dia. Di bawah sana ada, saya lihat ada tiga tadi. Langsung saja kita taming ya. Tapi sebelum itu kita pindahkan dulu alat-alatnya, seperti rokarot di hotbar sama shooting blam. Mana tadi? Oh, itu udah tiga ya. Kita parkir di sini dulu. Caranya itu kita harus ngendap-ngendap begini, teman-teman. Kita cari ya. Itu kita. Oh, ini. Kita cek dulu levelnya. Levelnya 30. Kalau yang ini. Woi, mantap nih, teman-teman. Woi, tapi torpor 110 ya. Kita coba taming semua deh, kalau bisa. Kita coba kasih makan dulu ini satu aja. Oh, nambah sedikit sekali tontonnya. Mana tadi yang di sini? Iya. Mana tadi yang satu? Di sini tadi kah? Oh, itu dia. Kita harus ngendap-ngendap, cuk. Oh, ini level 30. Atau kita taming yang paling tinggi aja, teman-teman ya. Oke, kita taming yang paling tinggi. Kita kasih dia shooting blam supaya cepat. Mana tadi yang paling tinggi itu, mana? Ini bukan. Oh, yang ini. Oke.
Baik teman-teman, kalian harus perhatikannya. Kalian harus seperti ini, ngendap-ngendap agar kalian tidak ketahuan. Karena kalau misalkan kalian ketahuan, dia pasti lari teman-teman, dan timingnya akan gagal lagi. Jadi kita harus gini teman-teman. Mana tadi? Ini dia. Kita kasih shooting blamnya supaya cepat. Eh teman-teman, misalkan kalian mau cepat timing tanpa menggunakan shooting blam, itu level dino yang kalian timing itu rendah teman-teman ya. Supaya kalian timing dinosaurus secara cepat. Kita kasih shooting blam ya teman-teman supaya cepat. Karena teman-teman, kalau level dino itu tinggi, semakin lama kita akan timingnya teman-teman. Jadi dia tahu teman-teman, astaga. Aduh teman-teman, dia tahu lagi, sialan. Aduh, kita ketahuan cuy. Kita tunggu dulu sampai dia tidak agresif lagi. Nah, dia aman. Oke, dia aman teman-teman ya. Dia santai lagi, oke. Misalkan kalau kalian ketahuan gitu ya teman-teman, kayak saya tadi, kalian tunggu dia sampai dia tenang lagi, baru kalian lanjutkan timing kalian teman-teman. Mana tadi itu, mana nah. Oke, kita ngindep-ngindep lagi teman-teman ya, jangan berisik teman-teman ya. Beginilah kalau kita mau timing yang dinonya spesialis pasif timing teman-teman ya. Kita harus gini. Yet. Hati-hati teman-teman, kita tidak boleh ketahuan. Ini tadi kah? Bukan ini teman-teman, mana tadi itu? Aduh. Kemana tadi itu teman-teman? Kok dia hilang? Ini bukan ya? Yang level 100 tadi itu mana ya? Itu bukan. Kok dia ngilang? Aduh, padahal sudah dikasih shooting blam lagi. Ini bukan tandanya. Di mana tadi itu? Tadi saya lihat dia lari ke sini. Oke teman-teman, ternyata ini dia teman-teman, astaga. Ternyata dia di sini. Kita ngendap-ngendap. Oke, kesempatan. Hampir ketahuan. Aduh, kita tidak bisa ngendap-ngendap lagi di air, astaga.
Aduh, malam lagi teman-teman. Astaga. Iya, aduh. Ih. Aduh. Terpaksa kita taming malam-malam, teman-teman ya. Aduh, kenapa lagi ke sana kau? Ini kita cek dulu, teman-teman. Aduh, dia ke sini lagi. Malam lagi, malam lagi. Oke teman-teman, kita tunggu sampai dia ke darat ya. Oke teman-teman, dia sudah ke sini ya. Kita langsung saja tim. Sampai pagi gini teman-teman, astaga. Halo, 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 halo. Aduh, ada lagi si kelabang. Ada lagi pulmono, teman-teman. Hehe. Cepat berhenti lah, berhenti kau, hehe. Aduh, pengganggu sialan. Aduh, ini gangguin mulu saya teman-teman ya. Astaga teman-teman, susah betul ya. Cuman taming si kuda ini. Oke. Hei kau. Oke, kita tunggu lapar dia lapar lagi teman-teman ya. Iya, oke, dia lapar lagi teman-teman. Kita kasih terus. Hei. Berhenti. Oke, mantap. Waduh, ada T-Rex tuh. Kita bunuh dulu T-Rexnya, teman-teman. Bahaya nanti kalau dia ganggu kita. Kita bunuh dulu ini T-Rex. Aduh, sialan. Hey. Matilah kau T-Rex. Aduh, dia tebal teman-teman, astaga. Oke, mati. Mana tadi equis kita? Oh, itu dia. Dia lapar lagi. Oke. Mantap. Oke, teman-teman ya, tinggal sedikit lagi nih. Kita akan berhasil. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita centang dulu ini teman-teman. Oke.
Aduh, lama sekali nih, teman-teman. Aduh, dia malah ke air lagi. Astaga. Oke. Akhirnya, teman-teman, kita dapatkan si kuda. Haha. Aleh, kau ini. Tiga. Oke, teman-teman, yang mau kasih nama seperti biasa. Dia itu cowok, teman-teman ya. Oke, mantap. Mantap, teman-teman ya. Aduh, akhirnya. Nah, kita juga dapatkan sedelnya, teman-teman. Sedel gratisnya. Kita langsung saja pasang. Nah, kalian lihat. Wih, mantap. Kuda liar, cuy. Aduh, kenapa nih? Nah, mantap kan, teman-teman? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya. Nanti kita lanjut di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya kasih nama. Dia itu cowok. Mantap.